So now I'm officially Sahara Girl. VSL Bali bukanlah situs sejarah penarik wisatawan semata. Roda kehidupan memang tetap berlangsung seperti dulu. 156 ribu penduduk masih setia menjadi penghuni tetap kawasan urban yang dinobatkan sebagai car free area terbesar di dunia ini. Jadi kalau kita ingin menjelajahi lorong yang luasnya 300 hektar ini, silahkan pakai kendaraan pribadi. Keledai, luar biasa ya. Oke, wow. Keren. Arda. Keledai sengaja dipilih sebagai partner kerja karena postur badannya yang tidak terlalu besar seperti kuda, namun punya tenaga yang cukup kuat. Pergerakan keledai pun cenderung lebih kalem sehingga cocok dibawa menjelajah lorong demi lorong. Jadi bukan sekedar untuk tunggangan, si keledai ini juga dipakai untuk mengangkut berbagai macam barang-barang yang harus didagangkan di sini ya. Oh, I'm going down. How am I going down? Okay. Syukran ya Arda ya. You too. VSL Bali memiliki sekitar 700 nama jalan. Bak berjalan menyusuri labirin, kita tak pernah tahu kemana lorong-lorong ini akan membawa kita. Nah, jalur ini aja nih, lorong ini masih tergolong yang agak luas. Padahal lebarnya cuma segini. Mas tangan saya ya. Di depan sana masih banyak lorong yang lebih sempit, bahkan untuk jalan satu orang pun susah. Kayak gang senggol. Dan jalannya makin sempit. Gang senggol, sempit banget, makin gelap ya. Tapi ternyata ini dibangun seperti ini ada maksudnya. Nah, jadi kalau ada pasukan penyerang yang datang dengan berkuda misalnya, susah untuk masuk ke sini. Jadi aman tinggal di sini. Aduh, ini kemana ya? Jalanannya sama semua. Aduh. Ini kira-kira mau kemana ya? Dreng dan buntu, saudara-saudara. Harus kemana ini kita? Lega rasanya kembali menemukan area yang lebih ramai. Tak hanya bergelar kota budaya, berkat kemajuan peradabannya dahulu kala, Fes juga pernah menjadi pusat pendidikan dunia. Jauh sebelum Universitas Oxford Inggris lahir, sebuah lembaga pendidikan ternyata sudah berdiri di sini. Nah, di belakang saya ini adalah salah satu pintu gerbang dari universitas pertama yang ada di dunia, namanya Universitas Karawiyin. Berdiri sekitar abad ke-9 atau sekitar tahun 800 Masehi, yang kira-kira berarti hanya selang 2 abad dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat sarana ruang belajar, masjid, dan perpustakaan. Dulu, sains dan bidang ilmu pengetahuan lain menjadi mata kuliah utama di sini. Namun, kini hanya literatur Arab saja yang masih bisa dipelajari. Melewatkan hasil kerajinan Fes langsung dari pusatnya adalah dosa besar. Dari sinilah sebagian besar hasil kerajinan utama Maroko berasal. Hampir setiap toko menghadirkan workshop alias proses pembuatan produk. Lebih dari sekedar menjual komoditi prima berkualitas ekspor, hal ini pastinya juga dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Karpet Maroko terkenal berkualitas tinggi, 100% wool, dibuat manual dengan desain yang tak mungkin identik. Perlembarnya dibanderol mulai dari 8 juta hingga 40 juta rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan motif. Bahkan bahan pewarnanya diambil dari pewarna alami, seperti saffron untuk warna oranye dan kuning, bunga indigo untuk warna biru, dan bunga poppy untuk warna merah. Begitu pula dengan hasil kerajinan yang tak kalah spektakuler berikut ini. Sepintas, memang tak ada yang asing dengan produk kulit berkualitas wahid ini. Sampai Anda dipersilakan melihat langsung proses pembuatannya. Yap, inilah salah satu proses kerajinan kulit tertua sepanjang sejarah manusia. So, Muhammad, yes. How is the process, the step? Well, normally the steps is below to the 11th century. Mm-hmm. Because this is the oldest tannery in Morocco, especially of the North Africa. Wow. It has been existing from the 11th century. Mm-hmm. About the statue, there's times nothing changed. Always mm-hmm. the same way, the same process. Until now? Till now, yes.
because the work it goes from father to son, generation to the others. Okay. Nothing changed. This is not the main reason. The main reason they make more money before. Because Fez is used to be the capital of handicrafts of whole Morocco. Mm-hmm. And Morocco, it was so strong country. We were given to Senegal and to Tunisia. Karena hanya memproses kulit binatang konsumsi, tak ada binatang yang harus mati sia-sia hanya karena diambil kulitnya. Selain itu, tak ada sedikit pun bahan kimia dalam proses ini. Proses perendamannya menggunakan asam dari kotoran merpati dan pewarna yang digunakan juga pewarna nabati. Pencucian dilakukan sebanyak 20 kali sehingga dijamin tak akan ada aroma yang mengganggu. Dari proses perendaman, penjemuran hingga siap olah dibutuhkan waktu seminggu hingga 1 bulan. Inspirasi cenderamata khas Maroko juga bisa didapat di sini. Inilah proses pembuatan tissage alias seni kerajinan tenun yang memanjakan mata dengan warna-warni indahnya. Assalamualaikum, Hisham. Very, 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 very kind man. Want to show me how to wear it? Okay. After that, we open the knot that we have back to the head. Wow! So now I'm officially Sahara girl. Yes. Now you need only camel. The Arabian style. Arabian. Arabian style. Okay. Masih ada dua. Masih ada satu model lagi. Namanya Arabian style. Arabian style, okay. Okay. Okay, let's put it on. Arabian style, it's so easy. Ini dia Arabian style ya. Aduh, rempong ya perempuan kalau udah ketemu yang kayak gini. Selain scarf nih, ada juga tas ya, luar biasa. Atau juga kain. Nah, bahan-bahan ini ternyata dibikin dari yang namanya agave. Agave itu adalah daun kaktus. Daun kaktus yang diambil serat-seratnya seperti ini. Serat-seratnya seperti ini. Wow, dan ini seratnya luar biasa kuat. Jadi tidak ada sama sekali bahan-bahan yang diambil dari binatang. 100% serat dari tumbuhan. Mungkin ini cukup aman untuk yang agak alergi ya. Agave. Looks so pretty. No matter what, no matter who, no matter what I do, somebody hates me. Somebody hates me. Somebody hates me. Somebody hates me.